ya. Nah, dapat barang-barang dulu. Oke guys, ini kita udah nyampe rumah tadi setelah dari mana tadi? Dari Supermall Karawaci, udah beli baju-baju nih. Ini sekarang kita mau bikin konten. Yes, kita sambil masuk makan juga. Ya. Oke, kalian kalau mau penasaran sama konten apa, tungguin aja di channel Gas. Bakal menarik nih. Barangnya udah gede banget di sini nih. Oke. Kita siap-siap dulu nih, semua udah mulai prepare dan kita langsung mau syuting abis ini. Sekarang jam berapa? Jam 12. Oke, nanti kalian kita kabarkan lagi setelah selesai jam berapa ya. Bye bye. Oke guys, ini sekarang jam berapa? Jam 3. Oh, fokus. Oke, jam 3 lewat 2 menit. Sekarang kita baru selesai beres, ada otes. Ini tadi udah kita packing lagi ya kan, sudah ada si Cheese aja. Nomor siapa gitu? Nomor kita. Oh. Gila. Dari jam 12 kurang. Dari jam apa? Dari jam 12 kurang. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Nah, ini buat review ini. Ini kemauan kita sendiri sih. Yes. Ya, kita saran buat kita langsung review monitornya. Monitornya ini. Kalian sudah ngerti. Nyata sih. Ada bola. Oh iya. Apa? Apa? Ada satu lagi ya? Apa? Paket kita. Paket. Apa lagi ya, Jir? Apa? Tadi apa? Sebelum kita syuting itu, Om Carson bilang kita ada dikirimin barang gitu. Barang? Iya, disuruh review. Oh, yang di grup tadi? Iya. Tadi apa sih? Kirim dikirim apa tadi ya? Langsung review dah. Nah, langsung sekalian aja ya. Ayo, ambil. Gede banget. Gila. Apaan tuh? Kita cek kali ya. Gila, langsung sakit sebadannya si Cheese. Hey guys, kita kembali. Oh my god, what was that? Oh my. Gede banget. Nih dibandingin sama ke. Jadi meja kan. Hampir satu meja gedenya, lihat. Satu meja full tuh. Gila. Oh, oke. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita buka. Sekarang jam 3 pagi, kita masih semangat. Go. Semangat. Ya besok kita senang. Oke, langsung kita buka yuk. Gimana cara buka ya? Enggak gitu. Oke, gunting bang. Gunting. Tunggu tangan aja. Nih guntingnya Cheese. Gachi sedang membuka langsung robek packagingnya. Sini. Gila, ada casingnya nih guys. Ada yang buka kayak gitu. Ya, ini kan itu. Pakai amplop ya. Ini gak apa-apa, bisa ya? Ini mousepad cuy, ini mousepad. Iya, gede banget. Apa? Ini apa namanya? Artisan. Gak fokus di kamera. Ayati Uts. Artisan. Fokus dong. Artisan. Tulisannya? Apaan? Gak ngerti lah. Ini langsung import dari Jepang nih. Ini Hayate Otsu. Hayate Otsu. EXO. Kita coba ya. Jadi gue gak tau. Ini apa sih? Kan tau kan? Gak tau cara bukanya. Gak tau. Ini dong. Kita langsung buka aja. Kenapa gak dirobek aja sih ini? Mau dirobek? Gini. Udah, langsung. Tarik. Gila. Wih, bani banget cok. Wih. Lu pegang. Gak mau, ukurannya masih aman. Bani mana sih? Ini mousepad ya? Oke. Kenapa ya, wah? Gak bisa. Gak banget. Coba tes mouse deh. Mau dong, mau pegang. Kerasa gak mahal ya?
Enggak ada. Sama aja gua. Kerasa nih, kerasa banget gila. Kerasa banget. Ini satu mouse bisa beli coba 5 apa? Mousepad HyperX Fury. Enggak bisa. Kecil banget, coba lu coba. Iya enggak sih? Enggak bisa gua. Nih, kalau kalian perhatiin di sini ada apa di sini di ujungnya ini? Kayaknya kalau lu punya mousepad ini enggak boleh beli enggak usah beli Tiger Arc deh. Cuma, enggak usah. Artisan Ninja FX made in Japan. Berarti ini import apa ya? Bukan made in China ya. Sumpah, lu enggak usah beli Tiger Arc. Apa? Bukan made in China. Apa? Bukan made in China. Coba aja. Oke, ini kamu kamu. Gila sih. Wah, ini bisa diputer deh. Gila ya. Rasanya beda. Pesan licinnya berarti ya. Licin banget ya, lebih ke kontrol. Ini kalau pakai Tiger Arc nih baru dewa. Enggak, kalau enggak pakai Tiger Arc sebenarnya enak-enak aja. Ini ya, ringan banget. Parah. Ringan banget. Ini kayak coba deh. Dibanding itu jauh sih. Dibanding yang punya Otes. HyperX. Iya. Iya sih, jauh banget bedanya sama harganya juga beda. Hmm. 6 mousepad itu sebenarnya tapi 6 mousepad HyperX sama dengan ini. Jadi harga mousepad Axon ini berapa, guys? 1,2. Enggak. 1,2 atau berapa ini? 1,3 sama oke. 1,2 sama oke. Guys, katanya mousepad ini buat kalian nanti. Jadi besok ini kita bakal ada yang challenge buat ada butin satu mousepad artisan yang harganya 1,3 juta rupiah. Siapa yang akan menang? Let's go. Oke, halo semuanya. Sekarang udah hari Selasa di jam 1:17. Sebenarnya udah bangun dari jam 12-an, cuman kita ngapa-ngapain dan mereka juga masih pada belum bangun sih sebenarnya di sana juga. Kada cepat aja deh. Tapi enggak tahu sih. Karena kemarin kan gue tidur lumayan pagi ya. Dan pada capean kayaknya. Pada tidur bertiga kemarin. Nah, enggak tahu lah kenapa mereka tidur bertiga. Padahal ada kamar satu lagi kosong di sini, cuman dia enggak pakai pada tidur bareng ya sudah. Oh ya. Sekarang jam 1 ini editor mau ke rumahnya Om Karsten. Jam 1 ini editor mau ke rumah Om Karsten buat nganter monitornya kemarin yang udah kita review. Nanti kita lanjut lagi setelah editor sampai rumah lagi dan mereka juga udah bangun ya, biar nggak sepi gitu sendirian, oke? Okay? Dan mungkin kita bakal ngelakuin challenge-challenge ya, biar langsung ngerebutin itu mousepad yang kemarin udah dikirim sama Om Karsten ya. Bye-bye.